Halo, selamat siang, selamat datang di Pertamax 7.com channel. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan pemirsa mengenai cakram Yamaha Nmax. Di depan gua ada pelek Yamaha Nmax yang baru di repaint sendiri sih, ada bolang-belangnya. Nah, mengenai cakram Yamaha Nmax, ini cakram belakang, ini cakram depan, sama kok, sama ukurannya, yaitu saya ukur dulu, misalkan di sini, di yang belakang saya ukur sama dengan yang depan secara diameter. Ini aku punyanya cuma meteran ya. Saya ukur sekitar 23 cm atau 230 mm. Jadi sudah jelas cakram depan maupun belakang itu sama, yaitu diameter 230 mm. Ini sama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ini cakram Yamaha Aerox R, bisa dipasang di Yamaha Nmax yang depan saja. Nah, pertanyaannya, bisa nggak cakram depan dipindah ke cakram belakang? Dan ini percobaannya. Ini pelek belakang, ini cakram belakang. Tentu bisa ya, cakram belakang. Nah, ini cakram belakang, pas di sini, pas. Lantas bagaimana kalau cakram depan? Sebagai pembuktian, saya buka masking tape-nya. Di masking tape biar kelihatan lubangnya ya. Nah, seperti ini cakram belakang, pas-pas saja ya tentunya. Nah, pas. Lantas bagaimana dengan cakram depan dipasang di belakang? Jawabannya adalah tidak bisa sama sekali. Hal ini karena jarak lubangnya itu antara cakram depan dan cakram belakang itu beda. Jadi ada selisih beberapa milimeter, kurang lebar. Jadi yang depan itu lebih sempit. Terus yang kedua di sini ada tonjolan, ini beda. Tonjolannya ini lebih menjorok ke dalam. Kalau yang belakang ini lebih keluar. Nah, ini kan bisa nih ya, bisa terpasang dengan pas. Yang depan nggak bisa karena ada selisih. Nanti ada shoot dari atas. Dah, itu aja mengenai cakram Yamaha Nmax. Intinya yang depan nggak bisa dipasang di belakang, yang pertama. Yang kedua, ukuran diameternya adalah 230 mm atau 23 cm. Kita sudah di atas. Nih, dari atas ya jelas ya kalau beda lubangnya. Jadi nggak bisa dipaksakan cakram depan kasih belakang atau belakang kasih depan, karena beda kode part dan beda lubang. Beda lubang cakram. Atau kalau di mobil ya sebut saja PCD, tapi kan kalau cakram bukan PCD, beda Pak De, antara cakram depan dan cakram belakang. Ya wes, itu aja mengenai cakram Yamaha Nmax. Pertanyaan selanjutnya mungkin mereknya apa, ini nggak ada mereknya, Sunstar atau apa, nggak tahu, nggak ada tulisan merek. Minimum thicknessnya juga saya kurang tahu, nggak ada tulisannya. Ya wes, itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan mengenai Yamaha Nmax bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut, saya mau pasang.